Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Kemarin 90%, sekarang 85%. Oke, kali ini kita bakal langsung aja main ke server-server luar, karena di sini Bang Udi GM akan coba melihat apakah update-update yang ada di server luar, guys. Jadi di sini gue lagi main di server Taiwan, guys, yang dimana ternyata ada bocoran mystery shop di server Taiwan. Oke, jadi gue hilangin dulu guanya. Mana guanya? Kok gak ada, ibu-ibu? Ibu-ibu, mana ya? Oh, ini dia. Tarat. Nah, jadi gue sekarang lagi ada di server Taiwan, yang dimana server Taiwan ini lagi mengadakan mystery shop, guys. Oke, jadi di Taiwan ini lagi mengadakan mystery shop, yang dimana ini adalah yang kalian tunggu-tunggu. Bocil Free Fire emot. Salah. Bocil Free Fire Indonesia. Dan di sini kita sebelum masuk ke mystery shopnya, gue bakal mau lihat shopnya dulu, ada apa aja yang baru di shopnya. Oh, dia masih sama lah ya karakter. Kayak ini nggak ada deh di Indo. Ada apa nggak ya? Gue lupa. Kayaknya nggak ada kayak something special gitu di sini. Nah, coba kita lihat di sini sepatu idaman ada nggak? Sepatu idaman. Oh, di server Taiwan nggak ada sepatu idaman ya. Oke, dan kita lihat Lucky Royale-nya. Kita lihat Lucky Royale-nya di sini. Oh, Thompson ini, Thompson naga. Iya. Di Taiwan kagak nambahin skill ya? Oh, ini ada ini juga. Wih, keren nih. Oh, ini sama. Inkubatornya dia juga sama ya, yang buaya ya. Oh, ini udah donut semua, oke. Terus kita lihat juga di collection-nya dia apa sih, kayak kendaraannya. Oh, enggak ya. Biasanya kalau ada di mana event yang di mana kendaraannya itu jadi satu bocoran, guys. Oke. Langsung aja, enggak usah terlalu banyak cincong, kita lihat juga event yang lainnya. Event yang lain enggak, event-event yang lain. Ini event apa nih? Oh, event tinju. Oh, ini bandananya warna pink ya, Bun, di sini. Oke, ini ada bonus top up gak nih, ngemeng-ngemeng? Oh, gak ada. Ini bahasanya gak ngerti lagi gue. Bahasa cingklai, I don't understand. Ini masih dari mana, mahal gak ya? Tuh, sama aja. Oke, jadi langsung aja kita di sini bakal langsung putarkan mystery shopnya nih ya. Wah, gila nih yang kalian tunggu-tunggu sih. Tapi sebelum itu kita bakal beli diamond dulu, manis. Kita beli diamond berapa ya? 3.000 cukup kali. Iya, nggak cukup. Kita gas, langsung beli. No BCD, no KCT, langsung gas. 2.000 DM, langsung kita gas aja nih. Ada amu. Ini kali akumulasi kali, manis. Ini yang gua incer akumulasi. Dikit banget. Buset, 3.500 top up-nya baru dapat 300, anjir. Pelit lu ya, server Taiwan lu ya, gua liat-liat lu ya. Enggak apa-apa. Langsung aja kita udah punya 2000 diamond. Lu ada bonus top up kayaknya. Bukan. Bonus top up enggak ada, Kak Manis. Udahlah, enggak ada bonus top up. Udahlah, dadah. Klik server klik. Baikan server Indo game-nya. 80.000 diamond. Oke, langsung kita gas aja. Di sini kita bakal langsung coba spin manis. Bukan ini. Langsung kita bakal coba aja. Coba keberuntungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan lupa yang di FB tanda seru klip dan bilang stop semuanya, oke? Oke, guys. Ini dia Mystery Shop Bang Udi TKBU 18+. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin 90%, sekarang 85%. Oh, 85%, boy. Kita enter. Wah, gila sih. Ini sangat gila sih. Badan bagus sih, biasa aja sih. Ya udahlah, tanpa basa-basi kita beli Diamond Royal. Aduh, lumayan mahal nih 60. Apa kita beli ini 60? Kita beli semua, pokoknya langsung borong. Set, apa nih set
set apa nih, set ikan, tahu udah apaan tuh, ganti nama, borong, ini beli semuanya, buka ini permanen enggak, oke, okay. Kita beli semuanya, nah, dapat permanen lagi, oh ini kita beli bandelnya, langsung aja kita borong semuanya, ada yang pas guys di sini, kayak 20, coba ya, sebelum kita beli semua kita beli. Beli dulu nih set cowok ceweknya. Nah, enggak ada elite pass loh di sini, weh. Beli lagi pokoknya. Ada elite pass. Ini yang kita tunggu-tunggu. Elite pass gaming udah kita beli dan kita udah ngebuka elite pass. Ada monyet. Ada monyet. Gila monyet gaming, langsung kita buka bundle Bruno Mars. Today I'm swear I'm not doing anything. Lah bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Ada SG, ah. SG dijual. Enggak dapat, enggak apa-apa. Oke, kita beli langsung aja. Oke, cot, no budget, langsung kita beli. Ini kita beli semua. Kita beli semua, pelontar beli. Gue kagak dapat permanen ya bun, gue lihat-lihat ya bun. Ini kita beli aja 40 batch lumayan, 80 batch, 20 batch lumayan. Tadi juga kayak ada 80 batch lagi di sini. Bisa kali. Coba kita lihat elite pass kita. Elite pass kita terbuka di ini ya, di server Taiwan ya, lumayan lah ya. Oke, langsung aja di sini kita spin ini. Coba dapat. Kayak gue dapet anjir, TP-in gue. Satu lagi dong, aduh nggak ada satu lagi tuh. Ya, kita buka-buka aja. Tas, seperti itu. Kira dapet, coba. Oke, lanjut. Coba lagi. Sana BNL. Oke, dapet yang bagus. Oke, nggak apa-apa. Kita lain aja, kita pakai gold royal pin aja pokoknya, ke pin. Ini juga please dapat. Oke, lumayan dapat SG permanennya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, nggak dapat, nggak apa-apa. Nggak oke banget ya gue di sini ya, asli. Nggak oke banget gue di server ini, parah. Oke lah, itu udah kita buka semua, tapi ini masih diamond kita masih sisa, borong lagi, bodo amat nih. Dapat auk bocah, lumayan banget. Oh my god, gila, emang udah langsung auto borong tanpa basa-basi. Kita pakein dulu skinnya nih, biar nggak bot banget kita di sini ya kan. Oke, nggak ada sekarang megalodon, panas meledak. 60 kita dapat AN juga, dapat AUK juga nih, permanen lumayan nih, damage akurasi. Ada mau beli char gua kan nih di server Taiwan? 1 juta lepas. 1 juta lepas nih. Oh ya, gua mau lihat armory yang ada di ini deh, di mana namanya, di server apa nih namanya, server Taiwan ya. Biasanya kalau di armory itu ada box-box yang biasa di Indo tuh nggak dijual juga ya guys. Nah ini maksud gua. Oke. Ada pala BNL di sini. Ada ya kayaknya. Oh nggak ada. Armorinya, armorinya boleh juga nih Groja. Jadi SK2 nggak ya? Coba kita lihat. Oke. Anjir, kayak gini dijual dong. Woi, tapi mahal banget anjir, satu kereta 85. Dan AWM-nya apa nih, AWM-nya banyak sih. Harganya juga banyak. Boleh. Falling is freedom. Udah deh. Udah itu doang sih, nggak ada lagi anjir. Falling. Makanya kalau kalian mau ada mystery shop tiap hari, ramaikan hashtag Bang Udi jadi GM. GM Taiwan maksudnya. Oke. Ini di shop udah nggak ada lagi. Kayaknya gitu doang sih. Udah semua.
Tadi kita dapat berapa? 85% ya? Ini apa nih? Wah, ada event. Oh, ada event ini nih. Kita buka deh sekali nih, siapa tahu dapat langsung dapat setnya gitu kan. Dah, habis diamond gua, guys. Oh, ini ada event ini juga nih, bisa dapat apa nih namanya? Celurit, anjing, celurit, celurit tawuran. Wah, gila sih ini, keren sih menurutku. Ya semoga di server Indo bakal server Indo kan udah dikasih elite pas murah. Lu harus terima kasih tuh sama game-nya, baik banget anjir. Di server Indo cuma 200 harganya. Oke, kayaknya gitu dulu aja videonya. Thank you so much yang udah nonton. Mungkin kalau kalian setuju untuk kita taruh lagi mau di server mana, kalian bisa tulis komentar aja. Dan jangan lupa di like dan komen di subscribe juga. Terima kasih yang udah nonton. Ya udah, gitu aja. Mungkin nanti next bakal ada mystery shop lagi di server Indo. Ditunggu aja. Gue yakin di server Indo bakal lebih GG, karena biasanya juga lebih GG mystery shop. Mystery shopnya ditunggu aja. Kalian support terus. Pokoknya siapapun yang jadi GM, pokoknya support terus. Jangan pernah hanya membuli-buli aja. Kalian tetap harus support, karena menjadi GM itu gak segampang yang kalian kira, guys. Oke, okay? Mereka tuh pusing mikirin event-event apa yang bakal dikeluarkan selanjutnya. Dan kayaknya gitu dulu video dari gue. Bangun di pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.